terima kasih. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa hari ini hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 kita kedatangan pasien dari penyidik Polres Jakarta Barat atas nama AP, inisial AP. Nah, untuk pasien ini sendiri sesuai dengan protokol yang ada di RSKO dalam rangka protokol COVID juga, pasien akan kita lakukan isolasi dulu di PCR, dan nanti setelah apabila hasil PCR baik gitu, pasien akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, tahapan rehabilitasi di RSKO ya, detoksifikasi dan lain-lain. Untuk selanjutnya kami juga mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan pasien kami atas nama AP ini bisa menjalankan rehabilitasi di RSKO dengan baik.